Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Hari ni saya nak share sikit je. Okey, mengenai minyak hitam leaking ataupun bocor, menitik dekat atas lantai. Okey, minyak hitam tu leaking atau bocor di antara sambungan enjin dengan gearbox. Okey. Gearbox akan sambung kat sini, ni skru dia. Okey, dia sambung dekat sini. Jadi minyak hitam tu leaking kat tengah-tengah ni. Betul-betul kat kawasan tengah-tengah ni. Okey, dia bocor dekat sini. Ini banyak jadi pada kereta lah. Minyak hitam leaking kat tengah-tengah ni. So, kalau bocor minyak hitam, yang bocornya adalah flywheel oil seal. Orang panggil flywheel oil seal. Flywheel oil seal ni berada di belakang ni. Okay. Macam ni rupa dia. Flywheel oil seal berada di belakang ni. Okey. Tapi kalau yang bocor dia dekat tengah-tengah ni adalah minyak gearbox auto, yang bocor adalah torque converter oil seal. Dia berada bertentangan dengan sini. So torque converter oil seal tu bocor, minyak gear auto akan bocor kat tengah-tengah ni juga. So hari ni saya cuma nak share pasal minyak hitam yang bocor. Okey, so minyak hitam ni bocor di bahagian belakang ni ada oil seal. Okey, ini enjin perdana V6 auto, so dia tak ada flywheel. Kita panggil ni sebagai power transfer plate. Okey. So, oil seal ni berada di belakang. Normalnya, orang akan ganti oil seal. Okay. Bocor kat sini, dia akan ganti oil seal. Ganti oil seal. Tapi dia akan terlepas pandang satu benda. Iaitu screw. Screw-screw ni. Ada 7 biji ni, screw ni. Sebab kereta ni, bukan bocor pada oil seal. Tapi bocor pada screw. Okay. Screw ni sebenarnya tight ya. Nak buka dia memang kena, tak nak kena pakai gun. Okay, dia bocor dekat screw ni. Sepatutnya kalau original kereta ni datang daripada kilang lagi ataupun dibuka sebelum ni, dibuka oleh orang yang orang kata tahu spek, kita tak boleh pusing skru ni dengan tangan macam ni. Sebab dia orang akan pakai trick lock. So trick lock ni akan menyebabkan skru ni akan ketat tarik keluar. Okey, perhatikan dekat skru ni. Kosong. Tak ada apa-apa marking. Okey. Kalau dia ada track lock, dia akan ada kesan debu ataupun macam getah berwarna merah. Kalau dia pakai gasket maker ataupun gam gasket, dia akan ada warna putih. Yang ni sekarang dia kosong. Jadi minyak hitam yang bocor daripada enjin ni keluar bukan melalui oil seal, tapi melalui skru. Okay. Sebab lubang ni tembus ke dalam. Okay, contoh eh, tak nak tembus ke dalam, terus melanggar dengan ni bearing punya cap. Okay, tembus ke dalam. So minyak hitam daripada dalam tu boleh mengalir keluar. Kalau saya sengit ke enjin ni, minyak hitam akan keluar mengalir. Alright, jadi saya akan buka semua. Okay, semua skru ni dah dilonggarkan. Jadi nampak dia boleh pusingkan tangan macam ni. Kalau dia pakai trail lock. Okay, tak maaf, memang tak dipusingkan tangan macam ni. Dia akan ketat sepanjang jalan. Okay. Function track lock ni sebagai seal. Tak nak bagi minyak hitam ni keluar. Okay. Tapi kalau yang tak ada track lock, boleh pakai gasket maker atau kita panggil gum gasket. Function dia pun sama juga, tak nak bagi minyak hitam ni keluar. Kita tempur transfer plate. Dan di sini adalah oil seal dia. Okay. Di sini yang basah. Okay. Skru ni semua bocor. So minyak hitam dia memang akan meleleh kat skru ni. Okay. Tapi apa-apa pun, alang-alang dah buka, oil seal kita akan ganti baru. Oil seal ganti baru. Okay. Dan skru-skru ni kita cuci betul-betul, basuh bersih-bersih dengan petrol ke, dengan thinner ke, biar bersih, betul-betul bersih dan kering. Sebab kita nak sapu track lock ataupun gum gasket, benda ni kena betul-betul bersih, baru dia melekat. Okay, bersih dan kering.
bila dah tersapu gam tu ataupun sapu treadlock, kita biarkan dia separah kering ataupun hampir-hampir kering, baru kita pasang. Jangan kita pasang masa dia tengah basah. Kalau tak, dia akan ditolak keluar. Tak guna. Tak guna pasang. Okey, so sekarang saya perlu pergi mencari treadlock. Treadlock saya pun dah keras dalam bekas. Sambungan bahagian kedua. Nak pasang, nak cungkir, nak bong, nak pasang. Okey, kat mana kita berhenti? Okey, kita berhentinya. Nak ganti oil seal dan nak pasang balik skru-skru. Okey, ini adalah contoh skru yang saya pasang gasket maker ataupun gam gasket. Okey, sebab saya punya treadlock dah keras, so saya pakai ni. Okey. Jadi ketujuh-tujuh skru pakai gam gasket. Okey. Jadi sekarang kita nak cungkir buang oil seal ni dan ganti dengan oil seal baru. Okay, dah saya simple je cungkir buang oil seal ni. Dan tolong ya, tolong lagi satu, jangan sapu gam dekat oil seal ni. Gam ni tak membantu apa-apa pun, malah menyusahkan kerja-kerja nak mencuci dia pula. Okay, sekarang nak cuci ni, dah jadi satu kerja baru. Okay, dah satu kerja yang menyusahkan pula nak buang gam ni. Jangan sapu gam kat sini, kat sini dah cukup dengan oil seal dia. Yakinlah dengan oil seal tu. Tak payah sapu gam pula kat sini. Dah satu kerja pula ni nak buang gam ni. Ah, saya cut pendekkan lah terus benda ni. Kalau nak tengok cuci gam saja buang masa ni. Okay, saya pendekkan lah. Okay, kerja-kerja mencuci gam ni dah siap. Pah, susah yang mencuci gam ni. Saya memang tak suka sangat lah ni orang yang pakai gam untuk pasang semua benda atau semua tempat nak letak gam. Kalau gam ni tak dicuci dengan betul, dia akan mendatangkan masalah. Okay. Oh, gam ni kena cuci betul. Okay, ni adalah oil seal yang kita nak pasang. Okay. Normally, orang akan pasang. Sebab saya seorang yang tak normal, saya akan letakkan sedikit grease. Nak pakai grease ni boleh, SKF, high speed milling. Ataupun boleh pakai Pennzoil Premium Lithium Grease. Yang ni grease baru, bukan grease recycle. Bukan grease tu diperbuat daripada minyak recycle. Kita akan pasang, saya akan letak grease tu di sini, di lurah ni, bahagian inside ni. Okay, sebab bahagian ni, antara dua bibir ni, dia tak akan ada lubrication nanti. Okay, dia tak ada pelincir. So, dia akan makan. Dia akan makan syah. Okay, biarpun ni getah, ini besi, besi akan makan juga. So, letakkan sedikit grease kat dalam ni. Okey, sapu kat luar ni sikit. Baru senang kita nak masukkan. Jadi, boleh pilih sama ada nak pakai SKF. SKF bearing punya grease ataupun apa tadi pun. Oh, ni dia. Pennzoil. Tak kisahlah mana yang ada. Make sure grease yang ada kualiti lah, janganlah grease yang di recycle balik daripada minyak hitam. Okey. So, kita lap betul-betul sebab dekat oil seal ni tadi saya salah letak gam-gam daripada enjin yang saya korek tadi, saya bersihkan ni jatuh kat sini. Okay. Hari ni tiba-tiba pagi tadi suara hilang, so suara agak gerau sikit lah dan mungkin tak jelas. Okay, sapukan dekat sini. Nampak lah video ni.
bukan dekat sini. Okay. Yes, SKF nya grease bearing agak mahal. Quality dia bagus. Okay. Penzol punya murah sikit. Nak quality, pakailah yang mahal. Nak jimat, pakailah yang murah. Kurang macam tu je. Okay, baki sapu kat luar supaya senang kena masukkan. Tangan ni agak kotor penuh dengan gam. Okay, ini kerja santai je, kurang sihat. Tiba-tiba batuk pagi ni. Kalau nak pergi ni, hilang tak hilang kuala. Tapi ni perlu disiapkan, so sambil-sambil kita sampu ni green sini, kita double check kod-kod masih ada gam yang melekat kat sini. Kalau tak ada, kita masukkan. Sebenarnya boleh tekan dengan tangan, tapi sebab tangan tak kuat. Boleh. Tekan dengan tangan dia. Alright, so, kita dah sapu grease, so dia senang sikit nak masuk. Okay, tekan dengan tangan dia. Okay, belum ketuk pun. Ok, dah masuk. Berikutnya kita pasang power transfer plate ataupun flywheel lah, senang mengira. Ni dia belakang, cuci supaya tak ada orang kata permukaan kasar, nak bagi dia betul-betul rapat. So, macam plate ni. Okey, saya pun dah lupa. Okey, ni dia. Macam ni. Dan okey, kita pasang balik skru yang kita dah letak gam. Trick dia, skru ni masuk je. Jangan reverse balik. Kita masuk dan terus masuk. Jadi pastikan skru ni pasang motor terus. Okey, lubang dia betul gam. Masuk. Kita tak boleh reverse balik. Halo, masa ni lah pula telefon nak bunyi. Okey, kat mana kita berhenti tadi? balik. Okey, saya minta maaf. Tadi ada sahabat datang. Sahabat lama datang. So, lamalah bersembangnya. Okey, sekarang kita sambung. Kat mana tadi? Siapa dah lupa? Okey, skru ni. Okey. Skru-skru yang kita dah pasang dengan gam ni, kita pasang terus. Maksudnya kita masuk dan kita terus pasang. Jangan sesekali buang dia balik. Okay, kita dah pasang. Kita pasang je semua. Jangan reverse. Maksudnya jangan kita dah masuk, tiba-tiba terlupa apa benda, kita nak buka balik. Sebab bila kita tarik, buka balik, biasanya gam ni akan rosak. Dia akan koyak, dia akan rosak. Kena basuh balik, kena ulang balik proses tu. Kena ulang, kena basuh, kena. Okay, satu ni dah terkena air hujan. Dia punya tuam. Okay, jadi pasang macam biasa. Lepas tu ketatkan dia. Okay, pada spesifikasi top, lain kereta lain top. Okay, memang ketat. Okay, sekarang kalau kita nak pulas dengan tangan, dia sangat ketat. Sebabnya gam tu bertindak sebagai seal, maksudnya pengedap ataupun tak nak bagi minyak bocor. Okey. Okey, yang ni kena cuci sikit. Sebab tadi selepas kawan saya datang, kita bersimbang-simbang, ada hujan sekejap. So, stoplah kejap ya. Okey, tak salah balik. Okey. Dan sekarang, dia dah mula ketat. So, perlukan tools yang ketat, kuat sikit. Dia akan sangat ketat nak masuk.
Jangan sesekali kita dah masuk, kita reverse balik. Yes, dia beza sikit antara penggunaan trade lock dengan penggunaan gam gasket ni. Trade lock kita masukkan pada waktu gam tu, pada waktu dia tengah cair. Okay. Gam ni pula kita masukkan pada waktu kita pasang ni, pada waktu gam tu dah kering. Okay. Itu ada beza sikit. Kita biarkan gam tu kering dulu lebih kurang dalam 5 minit ataupun setengah jam ataupun sejam. Macam saya ni, saya biarkan terlalu lama. Pergi minum tadi lebih kurang dalam sejam dua jugalah. Ketat ini tak mendatangkan masalah. Dia sebab gam tu je. Okay, dia mengedapkan trick screw. So, ini bukan masalah ya ketat ni. Ini normal. Ketatkan dengan tangan ni dulu. Sampai habis. Last sekali kalau nak tembak dengan gun, boleh tembak dengan gun. Okay, jangan tembak pada awal-awal mula kan. Kita nak pemasangan yang lembut sikit. Macam ni. Buat kereta-kereta yang dah lebih dari, dah bertahun-tahun usia dia, bocor pada flyweight oil seal atau top over top oil seal, tak ada benda normal. Sebab oil seal tu dah lama. Dia berpusing ikut kelajuan enjin. Kalau enjin tu 3000 RPM, 3000 lah dia berpusing. Crankshaft tu pada oil seal, so oil seal tu akan haus lah. Okay. Dan proses nak tukar dia bukan senang. Enjin perlu dikeluarkan macam ni. Bila kita nak tukar flyweight oil seal, tukarkan terus top converter oil seal alang-alang. Kita cabut sebiji top converter saja, tak susah pun. Tapi untuk kereta-kereta Can Pro, alang-alang dia bila enjin dah keluar macam ni, okay. Ataupun ada setengah orang dia lagi suka keluarkan gearbox, enjin biarkan kat kereta. Kalau untuk enjin Can Pro, alang-alang dia tu, apa kata ganti terus dia punya auto filter. Gantikan auto filter terus, sebab auto filter dia perlu turun gearbox. Okay. Jadi ganti terus auto filter, converter oil seal, flyweight oil seal, drive-shaft oil seal. So, itulah yang kita panggil sebagai preventive maintenance. Kalau dah rosak, kita tak panggil dia sebagai maintenance, kita panggil dia sebagai baiki. So, tak ada proses-proses special lepas ni. Cuma ketatkan skru-skru ni dengan tangan. Lepas tu, last kali baru saya tembak dengan gun. Sebab benda ni kalau kita ketatkan dengan tangan 100% pun dia akan berpusing. Kalau kita pakai top wrench pun dia akan berpusing. So memang tentang sepenuhnya pada gun. Okay, contoh saya, kalau saya ketatkan dia akan berpusing. So tak guna lah. Dia akan berpusing. Okay. Ini sajalah proses-proses nak menggantikan flywheel oil seal dan kaedah pemasangan skru flywheel yang betul. Okey. Sebab kalau kebocoran minyak hitam pada area flywheel oil seal ni, dia ada dua sebab. Satu memang sebab flywheel oil seal, kedua adalah sebab skru ni. Okey. Itu sajalah video untuk hari ini. Okey, harap dapat membantu semua. Sekian. Teh.